Halo, assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Udah pada bangun belum? Di sini udah jam 6 ya. Jam 6 lebih sedikit. Barusan ngambil apa sarapan seperti biasanya. Di sini tuh jam 6 ngambil sarapan. Nanti jam 8 ada snack lagi. Dan ngambil sarapan bagian aku pasti. Nah, sarapannya masih sama ya. Air 3, pisang 3 sama nasi sama box-box seperti ini. Ya, seperti inilah namanya di karantina. Ini hari ketiga ya, hari ketiga di pagi ini kita sarapan. Sebenarnya kita udah ada 4 hari waktu itu malam, tapi ini yang ketiga kalinya paginya ya kita sarapan. Biasa sarapan pagi, sama menikmati makan pagi nih. Sarapannya seperti ini biasa lah. Nah ini snack ya, snack jam 8 biasanya kita lihat apa sih? Susu. Hete ya. Tubuh itu. Wah, enak ini kayaknya. Hari ini enak lah. Ini Jakarta Pademangan ya, dilihat dari jendela lantai 13 ya. Nah, ini suasananya seperti ini. Ini jam 8 pagi dan kita intip aja itu Bapak Abrinya lagi ngapain. Nah, ini Bapak Abrinya lagi nyiap-nyiapin barang ya, karena mungkin jadwal piketnya juga harus ganti. Baru datang tuh mereka, berapa mobil yang kelihatan cuma 4 mobil ya. Nah, itu seperti itu. Baru kali ini aku ngeliat ya. Ini kotor ya, mungkin air limbah atau apa itu, kotor banget. Ini di daerah Pademangan, Wisma Pademangan ya. Nah ini kalau di sini tuh petugasnya polri-polri atau abri-abri gitu ya. Nah ini mereka udah pada datang kan. Kalau jam segini kan mungkin ganti pekerjaan atau ganti waktu ya, piket gitu. Nah di situ semuanya abri-abri ya. Terus aku di sini di lantai 13. Nah itu abri-abrinya bergegas-gegas untuk ganti jam piket. Nah itu. Ini di Wisma Tower. Ini Kendal. Suasananya seperti ini loh. Dan aku akan ngambil ini hasil swab ya. Moga aja fit semuanya. Ini anak 16. Yaudah gitu aja. Dan ambilnya di sebelah sini. Halo semuanya, sekarang aku lagi di ini, di Tower 10 ya, nganterin temenku, dia yang mau pulang naik travel ya, ke mana ya, ke Solo. Jadi kalau kalian pengen naik travel kemanapun, kalian bisa pesen di sini ya, di Tower 10 di sini. Di sini mau ke manapun ada di sana ya, bareng-bareng gitu. Jadi kadang-kadang ada satu piece itu 4 orang, terus 5 orang kayak gitu atau 6 orang, terus harganya 1.800.000 ya. Jadi kalian bisa share atau patungan sama yang lain gitu. Jadi gampang banget kok kalau kalian pengen pesan travel di sini, banyak banget, gak usah khawatir ya. Jadi mudah lah di sini, banyak nanti yang nawar-nawarin juga. Nah itu aja ya. Jadi suasananya seperti ini. Nah itu. Halo semuanya, selamat siang. Ini jam 2 baru mau makan ya, baru aja dikasih nih. Sekarang makan. Aduh, tadi tuh bahagia banget hasil tesnya itu negatif gitu. Jadi seru banget. Yang pasti sekarang makan dan besok mulai terbang ke Semarang lagi, oke? Wah, jatah makan siangnya ditaruh di kerdus, kurang ngajar nih Bapak Abrinya. Yaudah lah, gak apa-apa lah. Lihat aja ntar ini. Nih, apa ini? Nih, 3. Wah, masih panas loh. Kita sekarang santap aja. Hari ini spesial, aku mau makan yang ada kuahnya ini, enak. Ini enggak tahu, terus ada biasa ada jeruk lah ya, ada ini. Oke, sekarang kita makan siang dulu. Ini makan malam terakhir ya. Aku besok udah terbang ke Semarang. Sekarang makan.